It's been a long time. Kembali akhirnya ke spot jogging ini. Cuacanya enak. Kuliah di Groningen yang perlu kamar ini adalah student house terbaru di Reading. Di sebelah kiri udah ke kampusnya, ke kanan udah apartemennya. Dan sebagai duta Reading ya, view-nya enak banget tuh. Langsung ke kanan. Kelihatan nggak? Kayaknya show unit. Tentunya namanya Nido atau Nida. Biasanya di sana udah jadi Redip. Terus naik sepeda itu ke sana, jeng-jeng, udah kampus ya. Nah, ini belum buka ya. Di lobbynya ada coffee gitu. Terus gymnya kok di atas. Nah, itu dia namanya. Lo lihat aja namanya Nido Student House. Dari sini itu walking distance ke dock harbornya di situ, dan di situ ada supermarket, ada toko macam-macam, jadi it's really convenience ke kampus sama, dan kayak tadi dekat ke nature. Ya, kecuali lo dari sini itu walking distance ke harbornya di situ, dan di situ ada supermarket, ada toko macam-macam, jadi it's really convenience ke kampus sama, dan kayak tadi dekat ke nature. Ya, kecuali lo sebagai duta Redip, sekarang mami Redip mau belanja dulu ya, mandi dan jogging. But going out brings me happy. Oh, brings me, makes me happy. Kayak seneng gitu, apalagi kalau ada sunshine. Yee!